Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita akan membahas satu masalah yang sesungguhnya udah laten ya. Dari tahun 74 ketika lahir Undang-Undang Perkawinan, kalau nggak salah udah undang, undang nomor 174 di sana ada perubahan dari undang-undang sebelumnya. Sebelumnya perkawinan antara agama itu dibenarkan. Tapi dalam undang-undang ini dikatakan bahwa itu baru sah kalau dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dan ini akhirnya terjadi berbagai penafsiran. Ada yang menganggap boleh masing-masing Agama itu setelah kawin secara Islam, kawin lagi secara non Islam, atau satu aja. Tapi banyak yang berpegang bahwa itu satu aja. Jadi salah satu harus ikut, uh, bahkan tidak hanya ikut tunduk, ada berpendapat ya ikut pindah agama. Itu ya terjadi. Tapi persoalan ini belakangnya jadi rahmi karena ada viral. Viral yaitu ada pasangan di Semarang yang menikah di gereja, gereja katolik. Tapi yang perempuan pakai jilbab. Jadi itu jadi mengebohkan. Selain itu ada lagi staf khususnya presiden juga melakukan perkawinan yang berbeda agama itu tapi mengikuti upacara di dua agamanya. Dan terakhir adalah putusan di pengadilan di Kalimantan bahwa uh, perkawinan agama itu diizinkan untuk dicatat oleh Duk Capil. Hmm. Ini juga apakah itu sudah sah atau belum. Jadi kawin beda agama sekarang dalam perdebatan. Saya akan mulai dengan Ibu Neng Jumeda, pakar hukum perkawinan. Menurut Ibu Neng gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni dan semua yang hadir, bahwa menurut peraturan perundang-undangan sekarang ini, menurut undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, saya Selalu terbiasa menyampaikan terlebih dahulu pengertian perkawinan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri, untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saya selalu awali dari situ, kemudian tentunya perkawinan yang seperti apa perkawinan yang sah perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu nah kemudian mungkin selanjutnya bagaimana halnya dengan perkawinan yang sah menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu mungkin pencatatan pencatatannya nanti saya sampaikan uh, untuk orang Islam di Indonesia saya mengacu kepada pendapat Prof. Hazairin, Bang ini mungkin Bang Karni juga dulu mahasiswanya Prof. Hazairin dari Fakultas Hukum UI, bahwa Undang-Undang nomor 174 untuk orang Islam itu adalah tidak cukup. Harus ada peraturan yang lain. Karena itu pada tahun 1991, itu ada kompilasi hukum Islam. Nah kompilasi hukum Islam di situ ada ketentuan tentang perkawinan yang sah ada di mana? Ada dalam pasal 4. Dan pasal 4 juga mengacunya ke pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang Perkawinan. Kemudian di dalam kompilasi hukum Islam itu dalam pasal 2-nya juga dirumuskan bahwa perkawinan itu adalah merupakan ibadah. Tujuannya apa untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. Dalam pasal 3 dari Undang-Undang, eh maaf dari kompilasi hukum Islam. Nah kemudian untuk memenuhi perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun perkawinan di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam itu adalah sesuai dengan syariat Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, ada wali nikah, kemudian ada dua orang saksi ke Indonesia harus laki-laki, harus kemudian ada ijab kabul. Nah, untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam itu juga ditentukan, ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya apa diantaranya? Yaitu harus memenuhi ketentuan-ketentuan diantaranya tidak boleh melanggar bab lima. Dalam bab lima itu apa? Yaitu tentang larangan perkawinan. Dari pasal 39 sampai dengan pasal 44 kompilasi hukum Islam. Nah di antaranya, di antara larangan-larangan perkawinan itu yang akan saya sampaikan di sini adalah uh, di dalam pasal 40 huruf C, pasal 40 huruf C itu disebutkan bahwa bagi laki-laki Islam dilarang menikah dengan wanita bukan Islam. Dalam pasal 44 empat, empat empat, kompilakon Islam ditentukan bahwa wanita Islam dilarang menikah dengan laki-laki bukan Islam. Nah kemana juga itu rujukannya? Kita juga melihat ke undang-undang perkawinan. Dalam pasal 8 dan pasal 8 itu saya melihatnya itu ada adalah ada sumbernya dari surah An-Nisa ayat 23. Di antara yang terkait dengan yang kita bahas sekarang ini adalah pasal 8F yaitu larangan perkawinan yang oleh agamanya itu juga dilarang. Nah, untuk untuk orang Islam tentunya kita mengacu ke kompilasi hukum Islam itu. Pasal 40 huruf C dan pasal 44. Nah, kemudian setelah itu dari mana sih uh, pasal 40 huruf C dan pasal 44 dari KHI itu tentunya di sini kita ketahui bersama bahwa kompilasi hukum Islam itu dibentuk tidak dengan sembarangan. Itu ada ada Per, studi perbandingan dan beberapa ulama, juga termasuk beberapa departemen, di sini Departemen Agama, mungkin juga Departemen Dalam Negeri, juga dengan Mahkamah Agung. Bahkan, Prof. Gayus mungkin mengerti benar bagaimana perkembangan hukum kompilasi Hukum Islam di Mahkamah Agung. Ada buku satu, buku dua tentang uh, buku Pedoman Petunjuk Teknis untuk peradilan agama. Disus sangat berkembang, kompilasi hukum Islam, termasuk hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Nah itu diantaranya. Nah kemudian setelah itu tentunya tidak sampai di situ. Apakah cukup dengan perkawinan yang sah di Indonesia? Tidak. Harus ada pencatatan perkawinan. Apa apa pentingnya pencatatan perkawinan? Pencatatan perkawinan itu adalah untuk mencatatkan perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 dari undang-undang perkawinan. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah kemudian kita ke undang-undang Anbinduk, bahkan sebelumnya ada undang-undang nomor 22 tahun 46. Itu khusus untuk berlaku untuk orang Islam di Indonesia. Itu tentang pencatatan, nikah, talak, dan rujuk. Jadi memang tentang kewajiban pencatatan perkawinan. Sebetulnya kalau saya melihat sejarah dari KUA, itu sejak bahkan sejak sejak zaman sebelum Belanda, itu sudah ada mengenai pencatatan perkawinan. Dalam hal ini tentunya terkait dengan kita bicarakan Untuk orang Islam itu tentunya di Kantor Urusan Agama. Itu juga ditentukan di dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 75. Kalau di dalam di dalam Undang-Undang Anbinduk Ada dalam pasal 8 pasal 34 dan seterusnya. Untuk orang yang bukan Islam pasal 2 ayat 2 dari Peraturan uh, Pemerintah Nomor 9 tahun 75 itu adalah di Kantor Catatan Sipil disebutnya seperti itu. Begitu juga mungkin sekarang Dukcapil ya. Uh, Prof Zudan Nah itu diantaranya. Jadi ada perbedaan tentang lembaga yang berwenang atau yang berkewajiban untuk melakukan pencatatan perkawinan tentang administrasi. Nah kemudian apakah administrasi itu untuk orang Islam dikenal hanya sekarang? Tidak. Dalam pasal 3 ayat 2, ayat 1 dari Undang-Undang nomor 22 tahun 46 itu sudah ada ketentuan bagi laki-laki yang melakukan perkawinan tidak di hadapan pegawai pencatat nikah itu dikenakan hukuman denda Dulu, 50 rupiah, dulu, tahun 46, satu tahun sekian bulan, kita merdeka. Sudah ada undang-undang tersebut. Nah, dalam pasal 3 ayat 2-nya ditentukan orang, barang siapa yang melakukan kewenangan dalam bahasa saya, barang-barang saya melakukan kewenangan uh, pegawai pencatat nikah. Jadi, orang yang tidak, katakanlah, orang yang tidak berwenang untuk melakukan pegawai pencatat perkawinan, melakukan pencatatan perkawinan dikenakan hukuman, kurungan 3 bulan atau denda 100 rupiah dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang nomor 22 tahun enam, Prof, itu sekarang belum belum dihapus loh itu Prof. Nah kalau tentang denda, tentang, tentang denda untuk keterlambatan tidak melakukan pencatatan perkawinan, Menurut pasal 30, melanggar pasal 34, dalam pasal 90 dari Undang-Undang Adminuk, Undang-Undang nomor 23 tahun 2006, hukumannya adalah satu juta rupiah nah itu diantaranya jadi dalam hal ini adalah terkait dengan perkawinan uh, katakanlah beda agama nih mohon maaf kepada yang uh, yang melakukan hal ini untuk orang Islam adalah di Indonesia untuk orang Islam di Indonesia adalah dilarang melakukan perkawinan beda agama mungkin itu yang dari saya sementara dulu ya tapi ini. kan dalam uh, orang Islam sendiri atau para pembuka agama Islam sendiri terjadi perbedaan pendapat ada yang menganggap tafsir itu tafsir tunggal, ada yang menganggap ada tiga tafsir. Ada yang berpegang kepada tadi surat Al-Baqarah 221, tapi ada yang berpegang juga ke al baidah ayat 5. Ya, tentunya di sini kalau saya saya bukan ahli syariah uh, uh, Bang Karni, tapi saya belajar tentang hukum Islam. Mungkin nanti Pak Kiai uh, Hamdan yang akan menyampaikan tentang dari aspek syariahnya. Dalam hal ini adalah kalau kita melihat dari tentunya di sini kalau peraturan perundang-undangan sekalipun fatwa MUI itu tidak masuk di dalam perat urutan peraturan perundangan yang di peraturan perundangan seperti halnya dalam pasal 7 dari undang-undang undang-undang eh, pembentukan peraturan peraturan perundangan nomor 12 tahun 2011 kalau tidak salah memang tidak terdapat tentang tentang fatwa M. Tapi kita melihat dari mungkin Prof Gayus mungkin sangat paham benar tentang ini. Pasal 5 ayat 1 dari Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Bahwa hakim dan hakim konstitusi itu wajib menggali menemukan keadilan dan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai keadilan dan hukum yang hidup masyarakat itu kalau Prof. Murid Prof. Mulia, Muladi Almarhum ada dua. Ada di dalam hukum yang hukum adat, ada di dalam hukum agama. Hukum nah, agama ini ada antaranya hukum Islam. Hukum Islam di diantaranya ada fatwa MUI. Kan itu fatwa MUI itu merupakan sumber dari pembentukan kata untuk pembentukan peraturan bagi para hakim yang memang tidak terdapat di dalam peraturan perundangan. Kan halim tidak tidak boleh menolak perkara. Bisa tidak mengacu ke fatwa MUI. Bisa, boleh. Jadi fatwa MUI itu juga merupakan hukum Islam dan fatwa MUI walaupun saya saya, saya di MUI saya maaf di sini saya bukan atas nama MUI ini ada dari komisi fatwa juga tidak sembarangan Bang Karni di dalam menentukan fatwa itu menurut saya itu adalah ijma lokal Indonesia tidak sembar ada berapa puluh organisasi di MUI itu untuk menentukan suatu fatwa termasuk larangan perkawinan beda agama dulu pada tahun 80 sudah ada larangan perkawinan campuran kemudian tahun 2005 Fatwa nomor 4 tahun 2005 dia tentukan perkawinan larangan perkawinan beda campuran itu menurut bahasa saya Bang Karni. Nah, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini ada beberapa ada surah Anisa ayat 3, ada surah At-Tahrim kalau tidak salah, ada surah Al-Baqarah surah Al-Maidah, surah Anisa ayat 25. Dan juga ada kaidah ka fikihnya, ada hadis Rasulullah yang melarang perkawinan antara beda agama tersebut mungkin nanti saya kira itu bukan bukan bidang saya nanti akan disampaikan oleh bapak kiai uh, Hamdan Hamdan Dasid di sini akan menyampaikan Jadi tapi kalau, dari, dari aspek hukum perundang-undangan menurut saya di sini adalah juga tidak hanya saya sendiri tentunya apa salah bang Karni kalau kita melakukan perkenaan seagama kalau Maud Prof Hadzairin saya lagi-lagi menyebut Prof. Hazen. Prof. Hazirin itu juga tidak tidak menggunakan nasah dan mansuh dalam memahami ayat-ayat Allah. Tapi Prof. Hazirin, untuk di Indonesia itu tidak ada alasan untuk laki-laki Muslim menikahi wanita yang bukan Islam. Mengapa? Pertama, produk Indonesia ini adalah sangat sangat banyak mungkin sekarang 87 persen waktu Prof Hazrin masih hidup mungkin 90 an persen waktu itu dari semua kalangan dari semua level itu ada wanita Islam kecuali kata Prof Hazrin itu boleh melakukan antara laki-laki dan perempuan ya katakanlah dengan wanita ahlul kitab itu apabila di suatu tempat tidak ditemukan dan susah ditemukan wanita Muslim nah itu yang saya yang yang saya fahami yang saya gali dari dari beberapa saya menggunakannya kitab tafsir yang ada di Indonesia seperti Paku sihab maupun Bu Hamka dan juga Departemen Agama. Mungkin itu yang saya sampaikan. Jadi kalau itu. begitu, Hakim yang di Kalimantan itu keliru dong? Eh, di Kalimantan itu, itu sebetulnya kalau melihat dari peraturan perundangan, ini, karena begini Bang Karni, kalau eh, dalam pasal 35 dari Undang-Undang Anbindu, itu ditentukan, maaf saya diluruskan Prof. Zudan, itu pasal 34 itu bisa bisa juga diterapkan atau diberlakukan terhadap perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam penjelasannya, penetap, perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan itu apa? Perkawinan umat yang berbeda agama. Nah, beri agama yang ditetapkan dulu di pengadilan. Nah, seperti itu. Nah, untuk orang Islam memang dilarang Bang Karni. Nah, kenapa? Kenapa akhirnya itu juga terjadi? karena itu adalah mungkin berdasarkan penetapan pengadilan berarti yang bersangkutan itu tidak tidak maaf tidak mematuhi tidak memenuhi ketentuan hukum perkainan bagi orang Islam di Indonesia baik Ibu Neng, sekarang saya mau dengar pendapat Bu Ilma Sopriyanti apa tanggapan Ibu Ilma Iya terima kasih Bang Karni uh, memang sama seperti Ibu Neng menyampaikan, uh, saya hanya sangat-sangat takjub ya bahwa ketika anugerah yang diberikan oleh Tuhan berupa bentuk cinta kasih dan sayang itu dibatasi dengan kondisi yang tadi Bunda yang bilang Islam di Indonesia mengatakan tidak dibolehkan nikah beda agama. Bagi saya kok seperti itu? Walaupun dipaparkan, dijelaskan undang-undang dan aturan dan sebagainya. Jadi gini bang Karni, saya sejak 2005 itu didatangi eh, ragam pasangan yang kebetulan eh, lembaga kami adalah lembaga yang mengkampanyekan agama untuk perdamaian. Di sana banyak tokoh-tokoh eh, agama yang eh, ikut berkontribusi dalam pemikiran eh, dan apa eh, mengkampanyekan bahwa ragam kebinekaan kita eh, dan eh, multikultural. Kemudian ketika ditemukan beberapa pasangan yang datang kepada kami dan di sini juga ada Mas Nurkolis, kami waktu itu memang eh, menerima dengan baik kedatangan para pasangan eh, yang menyatakan dirinya adalah pasangan yang akan menikah secara beda agama. Artinya, kami angkat topi kami sangat menghargai bahwa itu adalah pilihan dari mereka, dan ketika kami bertanya apa yang menjadi landasan, menjadi alasan, sehingga eh, Anda berdua, pasangan yang berbeda agama, ini berani mengambil keputusan untuk menikah. Lalu eh, kita mendengarkan, karena ini sifatnya kita eh, menerima, ya, menerima aduan yang mereka mengatakan, "Kami ingin menikah, tapi kami terhambat." Karena ada perbedaan pandangan, sementara di sisi yang lain, kami mendapat pencerahan, mendapat penjelasan bahwa itu boleh gitu. dan argumen itu disampaikan. Nah, karena saya menyadari itu bukan kapasitas saya, saya merujuk uh, pasangan ini untuk bertemu dengan tokoh-tokoh agama mereka masing-masing, katakanlah misalnya, yang "Muslim, uh, karena di lembaga kami kumplit." para tokoh agama dengan berbagai perspektif pemahaman lalu kami berikan uh, apa, akses, buka akses untuk mereka berkonsultasi. Dan itu tidak sekali dua kali uh, dan itu prosesnya panjang, Prof. Karena tidak semudah itu, karena ini bukan membalikan telapak tangan atau membeli pisang goreng di pinggir jalan seperti itu. Jadi ada proses-proses yang harus kita hargai. Keinginan manusia yang tidak hanya bermodal cinta kasih, tapi mereka juga mempunyai niat baik bahwa e, pilihan untuk menikah itu menjadi ketetapan mereka, walaupun mereka beda agama. Kita tidak boleh juga mengklaim bahwa ini salah haram dan sebagainya. Kita berikan e, solusi supaya mereka, di dalam mengambil keputusan, mereka sadari penuh bahwa apa yang menjadi keputusan mereka pasti ada resiko dan konsekuensi dan bagaimana nasib mereka kalau tidak ada uh, pihak yang menjembatani ini? Artinya membawa mereka untuk kembali uh, berpikir sudah siapkah nikah beda agama? Menikah dengan orang yang berbeda. Sementara saya aja yang muslim, suami saya muslim, ketika akan menikah itu masih masih canggung dengan uh, apa? pasangan saya. Apalagi ini udah beda agama juga kan? Seperti itu. Jadi, pikiran itu mereka datang uh, tidak hanya sekali dua kali, prosesnya panjang bertahun-tahun, dan mereka tidak hanya sebatas itu. itu. Mereka juga kita tanyakan ke orang tua, uh, keluarga masing-masing. Jadi, ada proses mediasi. Mediasi di sini adalah mendengarkan, karena kami ingin uh, nikah yang akan mereka pilih itu didukung penuh oleh keluarga, mereka. dan mereka harus mendapat support dari keluarga, dan mereka tidak dibuang oleh keluarga. Itu yang menjadi prinsip kami. Yang kedua, saya sendiri sebagai aktivis anak dan aktivis perempuan, tidak mau perempuan-perempuan Indonesia itu tidak ada kekuatan hukum. Jadi, diingatkan, nikah beda agama. Kalau Anda, Anda akan menikah, kau pasti nolak. Lalu, bagaimana caranya mereka sepakat menikah dengan dua prosesi, Bang Karni? Kalau yang Muslim mereka akan nikah memang tidak di KUA. Kalau dia beragama Kristen atau eh, Protestan atau Katolik, Hindu dan Buddha, mereka menikah secara agama di toko agamanya masing-masing. Dari situlah keluar eh, pencatatan. Karena kami eh, membaca juga undang-undang, setiap pernikahan yang telah disahkan oleh agama dan kepercayaan masing-masing negara wajib untuk mencatatkan. Baik, Ibu, aduh mau uh, Saya mohon, saya mohon izin untuk menyampaikan bahwa seperti yang sudah sampaikan juga dan Ibu Ilma sudah paham benar tentang apa yang akan saya sampaikan. Perkawinan itu, Ibu, tidak hanya dari aspek keduniawian. Tapi tujuannya itu adalah juga untuk kehidupan kelak di akhirat. Bagaimana cara supaya kita Pak Horlitz paham uh, benar tentang hal ini, juga semuanya di sini. Bahwa kehidupan ini, kehidupan ini tidak hanya untuk diutupi, di akhirat karena itu faktor agama sangat penting. Kalau kita melihat dari pasal 50 di undang-undang HAM, nomor 39 tahun 99 bahwa wanita dewasa atau telah menikah itu berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Kecuali yang dilarang oleh agamanya. Dan oleh agamanya itu diantaranya adalah perkara beda agama. Mengapa Allah mengatur surah Al-Maidah ayat 5, surah Al-Baqarah ayat 221, surah Al-Mumtahanah ayat 10. Tentunya itu pasti bahwa asbab nuzulnya kita tahu. Surah Al-Baqarah 21 karena adanya Mursid Al-Ghunawi. Surah Al-Mumtahanah adalah asbab karena ada perjanjian Hudaibiyah. Kita faham hal itu, tapi mungkin itu bukan bidang saya dalam hal itu. Saya saya sangat mengimani, sangat meyakini bahwa kenapa Allah katakanlah Tuhan dan dan Rasulullah Muhammad SAW itu mengatur tentang tentang bagaimana cara mencari katakanlah pasangan dan larangannya seperti apa. Jadi tidak hanya faktor untuk duniawi ibu ibadah itu tidak berarti hanya minallah saja. Perkawinan itu merupakan ibadah. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu juga merupakan kewajiban kita. Da amanah dari Allah ter, yang terkait dengan makosid syariah tujuan hukum Islam beragama jiwa akal keturunan harta dan kehormatan karena itu diatur tentang perkawinan diantaranya adalah bukan untuk untuk kesana untuk katakanlah ya sudahlah tidak apa-apa lalu bagaimana kalau saya kata saya tadi saya menyampaikan bahwa di Indonesia betul karena itu Indonesia kalau saya bandingkan karena studi S3 saya di Malaysia dulu saya di sana memang di sana itu adalah untuk untuk orang Islam, jadi tiap-tiap negara bagian ada 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 undang-undang atau enactment uh, untuk kekeluargaan syariah di sana sebutnya. Nah itu pasal 10 memang dilarang perkawinan antara kata laki-laki bukan, bukan dilarang laki-laki Islam itu dilarang menikah dengan katakanlah selain dengan menikah apa dilarang menikah dengan orang-orang yang tidak tentukan di situ, tapi kecuali dengan wanita ahlul kitab. Kalau perempuan jelas-jelas dilarang untuk menikah dengan dengan uh, dengan laki-laki bukan Islam. Begitu juga pendapat dari yang apa mungkin uh, kalau kalau di webinar saya sampaikan hal itu. Hal itu mengapa tapi setelah saya bertanya kepada para guru besar saya di sana, walaupun di sana itu tidak dilarang, tapi tidak pernah terjadi perkawinan antar orang Islam dengan bukan Islam. Karena maaf di sana memang berbeda dengan di kita. Kalau di kita kan memang maaf uh, Prof Gayus dan semuanya gitu. Kalau kalau di sana kan Orang Islam tuh dilarang murtad, maaf dilarang pindah agama yang uh, bang Karni. Jadi sana emang dilarang. Jadi kalau di Indonesia kan boleh, tidak tidak ada larangan pindah-pindah agama. Nah dalam ini tentunya kalau kita melihat dari kaidah-kaidah bagaimana itu, calon nampak laki, calon memperlihat perempuan harus dua-duanya Islam. Jadi tidak hanya untuk faktor dunia, kita harus ingat bagaimana tuh anak sebagai amanah Allah. Itu harus membawa, membawa membawa kebahagiaan di dunia juga di akhirat. Baik Bu, ibu Ali. Iya um, saya juga seperti itu Ibu saya juga ingin uh, sebenarnya perdebatan ini juga bukan hanya apa ya uh, ditujukan kepada saya tapi yang kami tangani selama ini Mas Nurkoli sendiri itu sudah banyak uh, pasangan yang datang ribuan dan uh, saya juga tidak seberapa jauh dari itu Kemudian juga ada beberapa teman yang melakukan penelitian, riset dan sebagainya. Bahkan kami sampai ter, ter apa namanya terkaget-kaget, ternyata udah ratusan ribu dan bahkan yang tercatat 400 ribu anak terlahir dari pasangan nikah beda agama. Artinya hal ini sudah sudah berlaku dan berjalan uh, sekian lama. Dan pertanyaan pertanyaan yang harus diberikan itu adalah uh, kita masa mau menyalahkan menyalahkan pasangan yang tiba-tiba dia mendapatkan uh, anugerah dia didatang, apa, mendapat pasangan dan dia melakukan pernikahan kemudian uh, kita langsung menjas dia bahwa uh, mereka itu salah. Sementara kita juga bisa lihat apakah ada jaminan ketika pasangan tersebut baik nikah beda agama maupun yang seagama sama-sama mendapatkan posisi yang terbaik gitu dari uh, dari keimanan dari uh, apa namanya kalau tadi bilang kalau bisa harus menikah seagama karena Tuhan lebih menyukai hal itu dan sebagainya gitu. Hal ini sangat-sangat menistakan, men meniscayakan maksud saya. Bahwa ada, bahwa ada masyarakat kita yang mengalami hal ini. Dan bahkan, saya sebenarnya lahirnya itu tahun 70-an. Tapi pada tahun 80-an itu saya dengar ada konflik uh, publik figur yang menikah beda agama dan itu heboh. Seperti itu. Lalu berpikir. Kenapa pernikahan orang ini bisa di apa namanya menjadi hal yang menghebohkan masyarakat se Indonesia? Padahal mereka datang niat baik untuk melangsungkan pernikahan dan keluarga yang mereka bina pun sama seperti yang dibina oleh yang lain. Apa? disahkan secara agama, mendapat restu orang tua, kemudian mereka berkeluarga dan punya keturunan dan sebagainya. Saya rasa itu apa ya sama seperti yang juga saya alami. Seperti itu. Jadi persoalan sekarang itu, kalau di, di dibawa ke agama, pasti saya yakin kita berbeda, perspektif kita beragam, nggak mungkin kita menyatukan. Jadi itu yang saya bilang, ada lorong-lorong kemanusiaan yang harus dilihat, ada lorong-lorong yang harus kita hormati. Saya nggak keberatan kok kalau saya dikatakan saya tidak paham Islam. Saya nggak keberatan juga kalau saya dibilang kamu membela. Pasangan kan ke beda agama? Tidak. Wallahi saya juga tahu dalam beragama. Terbukti saya menikah dengan agama yang sama. Sebenarnya kalau di masyarakat dibilang saya nikahnya beda agama juga karena suami saya Muhammadiyah, saya NU katanya. Ya, seperti itu. Jadi saya sangat menghormati, namun saya juga berharap alasan ini juga menjadi pertimbangan karena ini enggak mengada-ada. Ini ada peristiwa terjadi, dan saya harus meyakinkan pasangan-pasangan ini, apakah anak-anaknya juga, juga sudah mempunyai akte kelahiran. Prof, di beberapa kasus, kan, Prof, kemarin terakhir kita bertemu, bagaimana mem memperjuangkan anak yang tidak berangka, Prof? Salah satunya itu ada anak-anak dari pasangan ini. Itu yang uh, kita advokasi, jadi nggak hanya melihat pada, pada uh, agamanya saja. Ya tapi kita harus tahu dulu sah atau tidak. Kalau sah. Eh, kalau soal bahwa dia udah punya anak atau apa, ya tetap aja kalau nggak sah ya nggak sah juga. Nak. Itu akibatnya. Ya uh, kalau begitu kita pertanyakan ke tokoh agama yang menikahkan mereka secara agama. Apakah sudah memenuhi syariat secara agama mereka masing-masing? Baik. Bu. Begitu debakarnya. Saya sekarang mau ke pasangan-pasangan yang punya pengalaman. Di sini ada dua pasangan saya undang, Mas Daniel Ru Rudi, gimana, oh, ya, man. Uh, istrinya, ada? Oh di rumah. Baik, bisa Mas Daniel ceritakan pengalamannya menikah berbeda agama? Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum bang. Ya uh, menikah beda agama, pengalamannya ya bang ya. ya. Mas Nadil sendiri Islam atau non Islam. Saya itu di KTP Islam bang. KTP Islam. Iya. Di KTP saya Islam. Nah mumpung di sini ada ulama-ulama kita juga ahli-ahli hukum kita bang, bolehlah kita meminta doa-doa beliau untuk supaya pasangan-pasangan yang beda agama seperti saya itu bahagia ya dan juga mendapatkan uh, ridho Allah gitu. Nah berdasarkan pengalaman saya bang, saya tuh uh, menikah berdasarkan cinta bang. Jadi karena saya nggak tahu juga kenapa Allah menghendaki saya untuk menikah beda agama gitu. Istri saya Katolik di KTP saya Islam gitu. Kami menikah di sebuah kapel kecil yang romantis di Malang karena istri saya itu dulu sekolah di Kor Jesu ya di Malang dan itu kapel itu cukup apa punya kenangan indah buat istri saya gitu. Karena istri saya pengen menikah di situ, saya bilang ya udah untuk kebahagiaan kita, untuk kebahagiaan kamu apapun itu kita tempuh lah. Bismillah saya bilang gitu. Jadi itu Bang kira-kira. Jadi kalau misalnya tadi Profesor Gayus menanyakan di ruang tunggu, ada kendala nggak Dek, untuk permasalahan pernikahan saya menikah 2017, Bang. Kendalanya cuman Covid-19 aja, Pak. Ya. Gitu. Profesor. Jadi selama ini begitu, Pak. Itu Covid-19 kendala sebuah orang. Bukan. Iya, makanya distancing Bukananya sempat distancing gitu. Jadi Dan gitu Bang Karni. Yang ketika berbeda agama toh. Iya. Ya, ya saya enggak nanya kendala, tapi ketika itu sebelum nikah itu terjadi aduh enggak ketegangan atau tegang bang karena saya sempat minggat sekian lama di Bali untuk healing gitu jadi saya sebenarnya nggak siap untuk nikah waktu itu Gak siap nikah atau gak siap nikah beda agama saya sempat nggak siap nikah tapi karena bukan karena beda agama kalau beda agama kami udah selesai di situ ya oh, Cuman udah selesai. mungkin karena saya saya seniman bang jadi untuk nikah itu kan butuh biaya lukisan-lukisan saya nggak laku-laku ya kan film saya saya merilis film dilarang pula kan jadi, saya, umur hidup saya, saya pameran lukisan di Mentera Budaya, di, dilarang saya bikin film. Dilarang nikah beda agama pun, menurut ibu tadi, dilarang juga hidup saya ini. <tuk> jadi, pusing juga awak ini, Bang. Ya, jadi, uh, tapi itulah indahnya dinamika hidup di Indonesia, Bang. Jadi, uh, waktu sebelum menikah, kami bahkan kami sepakat, saya tanya, Dek, kalau misalnya nanti kita punya anak. Anak kita agamanya apa ya? Ya udahlah agamanya apa saja, asalkan anak kita bertanggung jawab terhadap hidupnya dan orang lain gitu. Jadi prinsip kami itu mungkin karena kami menikah uh, berdasarkan cinta ya bang. Jadi kami kami ini kami kami ini sebut sebagai pejuang cinta bang. Oh begitu. Eh? Iya pejuang cinta bukan pejuang agama bang. <laughs> karena kami yakin kalau dengan cinta itu. Oh iya bang satu lagi kami menempuh beda agama itu karena saya kan sempat Membaca dan terinspirasi sama Yasser Arafat, Bang. Jadi, tokoh pejuang PLO itu istrinya Katolik. Nah, saya pengen seperti beliau lah itu, kan? Jadi, apa liberation gitu, pembebasan. Dan saya pikir, saya minta doanya untuk semoga ke depan baik-baik saja gitu, video ini akhirat. Insya Allah, terima baik. kasih, Bang. Tapi ketika menjalani kehidupan rumah tangga, eh, apa aja handicap yang terjadi karena berbeda agama. Misalnya yang satu mau liburan dari minggu ke kebon binatang datang, yang satu mau bawa ke gereja, hmm. misalnya. Yeah. Atau ya ketika belum puasa, pas mau puasa hmm. istri gak masakin sahur, ada yang Begini-begini. Gak ada kendala sih bang. Kalau misalnya saya mau puasa, istri saya bangun untuk memasak dan memberikan untuk saya makanan untuk apa? Uh, Berpuasa ya, nanti kalau misalnya sahur, kami hangout, ke keluar cari rumah makan karena kami punya rumah makan favorit gitu, kami makan bareng gitu. Karena kebetulan, eh, apa namanya, di dekat rumah kami kan banyak makanan dan apa tempat makan enak gitu kan. Nggak ada masalah kalau soal kehidupan sehari-hari, nggak ada masalah. Bahkan orang tua kami pun, keluarga saya pun juga mix ya, kakak-kakak saya pejuang Islam aktivis Islam di PII sama GPII, ibu Wah, saya aktivis itu yang gereja kera, itu yang keras sekali itu. Iya, kadang-kadang keras, kadang-kadang lunak bang. Kadang-kadang. Iya. -kadang. Terus ibu saya melayani gereja, adik saya, kakak saya juga satu lagi melayani gereja gitu. Jadi tradisi keberagaman di negara, di negara saya, di keluarga saya itu udah dari dulu bang, gitu. Bahkan uh, dari keluarga ayah maupun keluarga ibu, mungkin itu yang terjadi juga di Istri saya juga demikian. Istri saya dari Malang dan keluarganya juga beragam juga gitu. Ayahnya Kristen, ibunya Muslim bahkan keturunan dari ulama-ulama uh, dari Madura dan Kudus kan. Jadi sebenarnya itu saya juga nggak ngerti kenapa Allah menghendaki untuk mungkin ada pesan-pesan tertentu sehingga sampai di sini untuk disampaikan gitu Tapi mas itu demanin nggak kalau dia mau? E, misa hari minggu. Kalau hari Sabtu ke gereja bang misa atau apa ke katedral segala macam yeah. saya antar sampai ke dalam bang. Tapi juga ikut bisa aja. Saya oh. antarin dia sampai ke dalam saya temenin dia di samping saya. Oh di samping. Iya. Jadi, saya, karena saya senang juga lihat ornamen ornamen Katolik kan sama organnya itu kan bagus bagus gitu. <laughs> ya. Gitu. Apalagi katedral. Apalagi di katedral itu saya kayak lihat di apa ya romantis sekali lah gitu. Saya pengen istri saya kalau misalnya ayo temenin saya, yaudah, saya temanin saya ya udah saya temenin daripada saya di parkiran di rubung nyamuk mendingan saya dengerin mereka nonton. Anak-anak berapa orang? Kebetulan istri saya keguguran dua kali, Bang. Belum di Oh, belum nah, dia. Iya, baik, Mas Daniel. Saya pikir tadi Mas Danielnya yang non muslim namanya Daniel. Iya, Daniel adalah nabi yang selalu masuk kandang singa, Bang. Ini kandang singa semua ini ya. <laughs> Terima kasih, Bang Garni. Sekarang pasangan kedua, Pibriyati dan Hendrik. Siapa juru bicara aja nih? Silakan, Pibriyati. Halo terima kasih Bang Karni. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Bapak semua ya, salam kenal. Perkenalkan, kami berdua adalah pasangan nikah beda agama. Saya Fibri, uh, saya Bengkulu Muslim, uh, Prof, dan suami saya yang tercinta ini uh, Hendrik Huta Barat jadi Batak, Ibu, uh, saya anak cewek satu-satunya dari suatu suku yang mengagungkan wanita is the best gitu kan. Dan ini dari satu suku cowok satu-satunya juga yang mengagungkan kan pria adalah segala-galanya gitu klan apa uh, generasi yang paling tinggi gitu kan. Nah, jadi memang Uh, pertikaian kami itu dimulai ketika orang tua sudah mengetahui kami mulai berpacaran, Pak Kiai. Jadi, saya itu pacaran 16 tahun. Jadi, dari kami kelas 2 SMA, waktu itu di sebuah SMA biologi, Ibu gak sengaja saya bendahara kelas yang suka nulis di depan. Bapak satu ini adalah uh, yang paling sering, ngelemparin saya pakai kapur uh, karena anak paling bandel, uh, prop. <laughs> ya, jadi, mungkin benih-benih itu mulai dari situ, ya. Uh. <inja> di mana setiap malam saya selalu berdoa, ya Allah jatnya menggerakkan setiap hati, tolong balikan hati saya besok pagi semudah engkau membalikan tangan supaya saya benci ngelihat pria ini. Itu doa saya uh, mungkin uh, mungkin di tujuh delapan tahun pertama waktu pacaran gitu kita backstreet cukup lama lima tahun karena orang tua saya sangat keras uh, pokoknya semua drama drama sinetron kita alamin uh, bung Karni kayak misalnya uh, suami love nggak ada fibernya ditutup terus uh, datang main uh, Pulangnya motornya kempes itu kita ngalamin semuanya gitu kan dari yang dilarang sampai diusir-usir gitu kan. Nah kita menikah lama pacaran lama Bung Karni karena lebih ke arah sama sama Mas uh, Daniel lebih ke arah biaya karena memang kita sepakat berdua akan mandiri finansial mandiri kita tidak akan minta uang pun kepada orang tua masing-masing supaya pernikahan kami ini dilandasi uh, tidak ada campur tangan kayak misalnya oh dulu kan nikahnya. Uh, saya yang lebih banyak sumbangan nih. Jadi kamu harus ngikutin nih anak nanti Kristen ya, anak nanti Muslim. Enggak, kita udah netapin rule di depan seperti itu. Awal apa namanya? Uh, makanya kita lama, kita ngumpulin seperti demi sepersen. Dan saya waktu itu bilang sama suami saya, Han kalau lu mau lamar gue, maka harus besar pestanya, harus besar. Saya nggak mau diumpet-umpetin bahwa kita nikah beda agama. Saya nggak mau kita beda agama. Kalau kamu mau, kamu masuk agama saya. Itu adalah offering dari saya, gitu kan? Uh, kalau uh, memang mau, tapi ternyata beliau memang sangat kuat juga, gitu di akidahnya, di agamanya, gitu. Jadi akhirnya uh, kita yang berusaha untuk break nggak ketemu, tapi ternyata saya, makanya saya bilang uh, apa namanya, Ibu Neng bawah Tuhan itu sangat berperan di hati saya, gitu. Jadi kalau misalnya in the end gitu kan? Uh, doa saya tuh jadi ganti loh bu, jadi setiap paginya tuh ganti gitu ya, awal setiap malam itu saya jadi ganti, ya Allah kalau memang ini adalah jodoh saya, tolong beri jalan, Tolong permudah, tolong beri jalan. Tahu nggak, setelah saya mulai berdoa seperti itu, rezeki saya ngalir, karir saya cukup baik, kita berdua baik, punya duit cukup, dan ketemu dengan Mas Nur karena kami hampir menikah di luar negeri. Gitu kan, ternyata di situ uh, waktu itu masih para Madinah ya, Mas Nur ya, uh, masih almarhum uh, Cak Nur gitu kan. Beliau tuh sempat bilang gitu, uh, saya tuh ingin ngumpulin mereka yang berserak-serak karena problem beda agama ini. Kenapa sih di Islam tidak bisa merangkul? Kenapa mereka yang punya keinginan pindah agama, murtad itu malah dijauhin, malah mau dibunuh, malah mau dibuang-buang? Kenapa kalau agama lain merangkul? Karena kalau agama lain mungkin merangkul untuk dididik. Karena mungkin mereka seperti mengalah untuk menang. Jadi misalnya nggak apa-apa deh dia pindah agama dulu, tapi kita rangkul pelan-pelan mudah-mudahan pindah. Nggak apa-apa deh dia pindah agama apa bed, kawin beda agama, tapi mudah-mudahan dengan uh, apa namanya bimbingan kita dari tahun ke tahun mungkin bisa berubah lagi gitu kan, misalnya gitu kan. Nah konsep itu masuk Prof di otak saya gitu kan, uh, masuk gitu saya bilang iya ya ini islamnya saya impikan damai. Kalau memang hati saya begitu berlubangnya, begitu buruknya gitu ya, rangkul saya. Jangan katain saya jina, jangan katain saya haram gitu kan. Karena sekali lagi cinta ya Mas Daniel ya, ya Han ya, itu di atas segalanya. Karena kita pun bertuhan itu karena kita cinta gitu. Itu Bung Karni, sorry kalau agak panjang. Mudah-mudahan bahagia. <laughs> Mudah-mudahan bahagia selamanya. Habis ini saya ibu. Tidak usah takut, wahai manusia. Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kamu kemudian kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, dan sesungguhnya di antara kamu yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa dan Tuhan. Sungguh maha teliti dan maha mengetahui al ujarat ayat 13. Kita rehat sejadat. <tuh> Bisa kita lanjutkan diskusi kita tadi, Ibu Neng Jubaida Ada yang mau ditambahkan? Uh, iya, Bang Karni. Terima kasih atas waktunya. Sebetulnya, meskipun saya memang uh, seorang akademisi, katakanlah seperti itu, tetapi tidak sedikit juga orang-orang yang datang kepada saya untuk uh, meminta bantuan masukan, tentunya uh, dari berbagai hal perkara atau masalah terkait dengan hukum keluarga. Nah diantaranya hukum perkawinan atau hukum kewarisan. Mengenai hukum perkawinan ini sekarang ini saya sedang membantu dua orang yang yang bermasalah karena ada per perkawinan katakanlah tadinya Islam jadi ada orang ada, ada maaf maaf saya tidak menyebutkan namanya ya pernikahan berdasarkan Islam yang satu masuk Islam tetapi kemudian keluar lagi. Maaf, keluar dari Islam, akhirnya bercerai. Nah, dalam hal ini, itu kenapa? Karena di antaranya mereka itu uh, terjadi hal-hal yang memang tidak sejalan. Nah, akhirnya apa yang dampaknya sekarang? Ada yang ke kepolisian, dan sekarang saya terus terang, saya sedang menangani di bidang kepolisian tentang hal tersebut karena terkait apa dengan pengasuhan anak. Nah, dalam hal ini, tentunya menurut saya. Uh, mohon maaf berjuta maaf kepada Ananda yang berikan kesaksian katakanlah sebagai sebagai apa namanya pengalaman sendiri dari aspek hukum Islam yang saya pelajari perkawinan Ananda maaf gitu maaf berjuta maaf tidak bermaksud itu adalah tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang yang berlaku di Indonesia kan harus satu agama dan harus satu juga perkawinan dicatatkannya di satu kantor catatan pencatat perkawinan itu yang saya ketahui. Nanti mungkin Prof. Zudan. Karena tidak sedikit dan 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 apa namanya seperti yang disampaikan oleh Ibu Ilma tadi ada 400 ribu anak hasil perkawinan beda agama. Saya kira hal itu bukan berarti kita secara empirikal terus kita dukung, tapi kita arahkan bagaimana agar tidak terjadi hal itu agar sesuai dengan keimanan masing-masing juga sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku uh, mungkin maaf ibu yang saya maksud di sini adalah stigma yang melekat pada orang tuanya sebagai nikah agama yang dianggap tidak sah atau haram hukumnya ini di, uh, berada di pundak anak yang lahir stigma ibu itu yang saya maksud dan inilah lorong-lorong kemanusiaan uh, yang harus di hal itu bu kalau hal itu saya saya juga tidak tidak saya tidak mau juga anak anak itu jadi korban katakanlah termasuk kalau saya menyebutnya katakanlah anak-anak yang lain yang saya perjuangkan sejak tahun 90-an yang sekarang sudah menjadi foto MUI nomor 12 tahun 2011 tentang kedudukan anak hasil zina saya perjuangkan itu Ibu Benar. karena anak-anak uh, anak itu sebentar karena anak iya, itu adalah anak bukan, ketika bukan, disampaikan bahwa orang tua kamu haram menikah beda agama Ibu kita kebayang, kita sama-sama perempuan. Kita ya, tetapi sama -sama bukan melahirkan tapi anak. Bukan, tapi, tapi bukan ketika dengan dikatakan cara maaf, melanggar perkawinan agama, Anda itu... tidak sah secara agama bahwa Anda haram ada anak di bawahnya. Itu dosa besar kita maaf. Nah, maha baik tidak. Itu. Anak ini anak ini adalah menurut saya tidak maaf ya Bapak ya. Kiai. Maaf Pak Kiai. Dalam hal ini anak menurut saya itu adalah tidak itu kan perbuatan orang tuanya. Orang anaknya tidak berdosa dong. Kan itulah saya selalu berusaha untuk juga melindungi si anak bahkan dalam tulisan saya dalam kalau kalau saya kalau saya katakanlah memberikan masukan fatwa MUI itu sebetulnya uh, Prof itu tidak hanya tidak hanya berlaku untuk anak hasil zina dari orang yang beragama Islam Bu. Karena untuk melindungi anak-anak yang -anak, dilahirkan dari katakanlah di luar perkawinan mana si ayah biologisnya itu bertanggung jawab terhadap kehidupan itu boleh tidak ada fatwa MUI-nya memang saya dulu memberikan masukan ke MUI dari hasil penelitian saya tentang hal itu jadi demikian jadi anak memang menurut saya dalam hal ini anak dan didikan alasan untuk mengesahkan atau membolehkan perkawinan beda agama baik baik sekarang giliran Pak Ahmad Nurkolis konselor pendidikan beda agama Ya bang. Silakan cakapannya Pak Ahmad Nurkolis atas diskusi ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya senang sekali bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu rekan-rekan yang meskipun berbeda pandangan begitu ya, tapi kita bisa berdiskusi secara hangat. Saya kira ini sesuatu yang mesti kita syukuri lah. Memang dalam beragama dalam berkehidupan itu kan kita boleh berbeda gitu ya nah saya ingin cerita kenapa saya eh, apa meneguni meskipun ini bukan satu-satunya aktivitas yang saya lakukan gitu ya jadi sebetulnya begini bang eh, mulanya adalah berangkat dari pengalaman pribadi saya gitu ya jadi tahun 2003 itu saya menikah dengan perempuan non muslim gitu ya dan saat itu juga tidak mudah begitu, karena itu juga saya e, mempelajari e, bagaimana pernikahan tersebut bisa dilakukan, begitu ya. Kebetulan pada saat itu saya sudah beraktivitas di lembaga yang salah satu pendirinya adalah Gus Dur, begitu. Tentu orang pertama yang saya tanya adalah beliau. Selain ada yang kedua itu Pak Johan Effendi ya, mereka dua orang karib yang memberikan menurut saya memberikan pencerahan buat saya gitu. Pada saat itu ketika saya tanya Gus boleh nggak pernikahan seperti ini meskipun sebelumnya saya juga sudah mempelajari beberapa literatur di dalam Islam gitu ya tetapi saya perlu bertanya kepada beliau apalagi saya merasa orang NU NO meskipun kultural gitu ya tetapi beliau saya anggap uh, kiai dan juga guru saya nah apa yang beliau sampaikan beliau mengatakan bagi saya pernikahan beda agama itu enggak hanya sekedar boleh tetapi kita justru harus mengapresiasi mereka yang berani menikah berbeda agama Kenapa? Karena mereka dalam konteks kemajemukan adalah orang-orang yang mempraktikkan toleransi itu tidak sekadar wacana, tetapi praktik dari ruang kecil bernama kamar tidur. Nah, itu yang perlu sampaikan Gitu. Nah, itulah yang juga ditulis dalam pengantarnya ketika saya membu, apa, menulis buku pertama kali tentang pernikahan beda agama. Gitu. Nah, pada saat saya menikah, itu juga tidak mudah, Bang Karni. Uh, tetapi saya bersyukur karena di lembaga kami itu lengkap tokoh-tokoh uh, agamanya jadi mereka juga mensupport gitu. Jadi pada saat itu saya menikah secara Islam di Paramadina jam 9 pagi. Yang menikahkan saya pada saat itu Profesor Kausar Azharinur. Lalu kemudian siangnya itu dilakukan uh, Lip Guan gitu ya. -guan itu adalah pernikahan ala Konghucu begitu. Itu semua lancar, karena e, saya senang sekali banyak yang membantu pernikahan saya. Nah, setelah itu adalah PR-nya pencatatan sipil. Nah, ini yang rumitnya luar biasa, Bung Karni. Jadi, ada dua yang dipersoalkan pada saat itu. Yang pertama adalah Konghucunya. Konghucu pada saat itu kan belum mendapatkan pengakuan yang layak, gitu ya. Apalagi di KTP, e, istri pada saat itu tertulisnya adalah e, Buddha. Nah, jadi kami pada saat itu harus melalui sidang di pengadilan membuktikan terlebih dahulu konghucu itu agama atau bukan jadi menghadirkan beberapa saksi ahli begitu nah baru setelah itu adalah pernikahan beda agamanya gitu jadi prosesnya panjang jadi hampir setahun ketika anak pertama saya itu uh, sudah lahir, akte itu baru terbit gitu dan alhamdulillah saya bersyukur di mana saat uh, saat tinggal itu Selalu banyak orang membantu saya, termasuk pengurus RT RW sampai kelurahan itu dengan senang hati membantu saya. Itu yang saya syukuri begitu. Nah dari pengalaman itulah kemudian memang pada saat saya menikah itu meskipun pada saat itu belum banyak media sosial gitu ya, tapi juga bisa dikatakan viral juga begitu. Nah dari situlah kemudian tiba-tiba nggak lama setelah saya menikah banyak orang yang kemudian kontak saya lewat SMS pada saat itu belum ada WhatsApp gitu ya bertanya mas gimana kemarin caranya kok bisa gitu nah lalu kemudian dalam waktu yang bersamaan banyak juga di antara mereka tuh yang datang di lembaga kami nah itulah yang kemudian oleh para pendiri di lembaga kami itu yang terdiri dari berbagai eh, latar belakang agama yang berbeda tidak hanya enam agama tetapi juga ada sih ada bahai ada apa bahkan yahudi tau itu juga ada di nah pada akhirnya begini, ini persoalan yang tidak sederhana. Karena itu, karena lembaga kami adalah lembaga interfit, maka perlu apalagi salah satu program kami pada saat itu adalah advokasi hak sipil warga negara. Nah, menikah ini kan bagian dari hak sipil warga negara gitu ya. Nah, itulah yang kemudian kita e, karena e, tidak banyak lembaga yang mau menangani itu, maka lembaga kami Membuka ruang untuk memberikan konseling, advokasi, dan juga fasilitasi terhadap mereka yang mau menikah karena berlatar belakang agama. Jadi, sebetulnya secara pribadi saya ingin membayar hutang kira-kira gitu, karena dulu waktu saya menikah banyak yang membantu saya, sehingga saya akan melakukan hal yang sama, apa yang dilakukan oleh banyak orang itu terhadap saya. Nah, itulah yang sampai sekarang saya atau kami lakukan, Bang Karni, gitu ya. Sampai sekarang trennya dari tahun ke tahun grafiknya itu selalu naik gitu. Jadi kalau ditanya jumlah orang yang konseling karena latar belakang beda agama itu ada berapa? Saya kira sampai sekarang bisa lima ribuan saya kira gitu ya. Tetapi yang berhasil menikah itu tidak sampai separohnya bang Karni. Sampai e, minggu kemarin itu baru 1.433 pasangan yang menikah gitu ya dengan latar berbeda agama. Nah bagaimana? Nah saya ingin bercerita sedikit begini. Kami waktu mengawali melakukan konseling uh, advokasi itu tidak serta-merta begitu saja. Kebetulan, pada saat itu salah satu pendiri uh, lembaga kami adalah komisioner Komnas HAM. Nah, beliau mendorong untuk melakukan riset terlebih dahulu. Sebenarnya, seperti apa sih pernikahan beda agama itu di Indonesia? Dimungkinkan atau enggak begitu ya? Nah, karena itu, kemudian kerjasama lembaga kami dengan Komnas HAM melakukan riset di tahun 2005 sampai 2010. Nah, hasilnya ini yang menurut saya menarik dan mengejutkan buat saya. Pertama adalah riset itu yang pertama menggali pandangan agama-agama. Bagaimana agama-agama di Indonesia itu merespon fenomena pernikahan beda agama. Nah, menariknya adalah hampir di semua agama selalu muncul dua pandangan. Kecuali Katolik, ya, Katolik clear tidak ada larangan. Tetapi di Islam itu muncul tiga pendapat, gitu tiga pandangan seperti yang tadi sudah di, di awal disinggung oleh Bang Karni. Nah, itulah yang ada, gitu ya. Nah, artinya sebetulnya secara keagamaan ada ruang bagaimana mereka yang berbeda agama itu bisa menikah, baik secara agama dan kemudian nanti e, bisa dicatatkan oleh negara. Nah, lalu yang kedua, temuan kami adalah terkait dengan regulasi. Nah, ini juga memunculkan dua penafsiran, gitu ya. E, kalau kita berangkat dari Undang-Undang Perkawinan di Pasal 2 Ayat 1, itu kan menjelaskan bahwa pernikahan sah kalau dilaksanakan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Nah itu memunculkan dua penafsiran. Ada penafsiran sebagaimana dipahami oleh e, Buneng ya bahwa menikah ya harus agama, sebab kalau nggak sama nggak akan ada yang bisa mengesahkan, kira-kira gitu. Atau secara agama dia nggak akan sah gitu. Tetapi ada juga pandangan tetap bisa dilakukan. Jadi kalau mereka berbeda agama, maka bisa melakukan pernikahan melalui dua tata cara. Nah itu artinya juga sah menurut agama masing-masing. Nah, Gini bang. Nah berikutnya adalah tugas negara untuk mencatatnya. Nah kami menemukan tidak semua dinas kependudukan dan pencatatan sipil itu mau mencatat pasangan beda agama sampai sekarang. Tetapi ada bang Karni. Nah, mereka menggunakan jurisprudensi hukum apa gitu ya? Nah, salah satunya adalah sederhana sebetulnya. Jadi, kalau mereka sudah ada bukti pengesahan secara agama, maka catatan sipil akan mencatatnya begitu. Nah, lalu mereka tentu tidak hanya mengacu pada undang-undang perkawinan. Kita punya undang-undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Di pasal 12 itu adalah mengatur soal bahwa pernikahan itu adalah hak setiap warga negara, gitu ya. Nah, Lalu dulu itu ada putusan MA juga nomor 1400 ya Prof Gayus tahun 8689 itu juga menandaskan pada saat itu bahwa eh, perbedaan agama itu tidak menghalangi dua orang berbeda untuk menikah. Nah ini berbeda dengan edaran yang terakhir eh, Prof Yudan ya. Ada edaran juga nomor 231 30 Januari tahun 2019. Itu mengatur bagaimana e, bagi mereka yang berbeda agama, maka salah satu harus menundukkan hukum kepada pasangannya. Nah, ini juga memunculkan dua penafsiran, Bang Karni. Di satu sisi, ada yang menafsirkan begini: apakah penundukan hukum itu hanya pada prosesi keagamaan atau harus pindah agama? Nah, itu yang terjadi, gitu ya. Gitu. Nah, lalu sebagian yang lain yang ditolak oleh catatan sipil, mereka bisa mencari keadilan, kemana ke pengadilan negeri. Nah itulah yang juga kita sering melakukan pendampingan. E, pernah kami mendampingi pasangan Islam dan Buddha di Solo, gitu ya, di pengadilan. Ya diputuskan karena sudah ada bukti pengesahan, maka kemudian pengadilan itu e, memerintahkan dukcapil untuk mencatat pasangan mereka. Nah itu persis sebagaimana dilakukan oleh e, PN Pontianak beberapa hari yang lalu. Nah itu kira-kira gambaran e, di lapangan seperti itu, e, Bung Karni. Apa, apa nama lembaganya itu? ICRP Indonesian Conference on Religion and Peace bang baik ya. terima kasih sekarang giliran Pak Kiai Haji Amdan Rasid Assalamualaikum MUI ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam yang saya muliakan Bang Karni ada Profesor Gayus, ada Rosyudan, ada Ibu Neneng, ada Mas Nurhalis, ada Mbak ini, dan seterusnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berdiskusi dengan baik, mudah-mudahan menghasilkan pandangan yang lebih luas lagi untuk kita semua. Saya anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentu akan menyuarakan pandangan-pandangan Islam tentang masalah perkawinan beda agama ini. Saya berangkat dari pengertian Islam dulu. Apa itu Islam? Islam itu dari segi bahasa adalah as damai. Sehingga kemanapun kita pergi selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan damai untuk kamu sekalian. Kita sholat diawali dengan takbir Allah Akbar. Ketika kita tutup juga dengan salam. Tengok ke arah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kiri salamualaikum. Nanti apa? pesan ibadah itu adalah pertama mengakukan Allah, yang kedua adalah menebarkan kedamaian ke seluruh penjuru dunia. Maka dalam sejarah Islam itu selalu mengajak kedamaian. Kalau toh ada perang itu semata-mata karena defensif untuk bertahan diri, tidak pernah ofensif. Ini yang perlu kita pahami, jangan sampai kita punya kesan Islam itu radikal, Islam itu teroris dan seterusnya. Kemudian Islam itu agama yang sumuliah, yang komprehensif, semua diatur dalam Islam. Mulai dari maaf kita ke WC saja ada aturannya, sampai usaha negara ada aturannya. Apalagi menyangkut masalah pernikahan, sehingga ada bidang akidah yang menyangkut masalah keyakinan, ada bidang syariah masalah hukum-hukum ya, kemudian juga ada masalah akhlak tasawuf. Kaitan dengan hukum ini ada ahkamul ibadah. Hukum menyamai masalah ibadah, ada kamu amalah hukum antar manusia untuk mengatur bisnis jual beli dan seterusnya, ada akamu munakahah pernikahan termasuk perceraian kemudian rujuk. ya kemudian juga mawaris dan seterusnya, ada akamu jinayah hukum pidana. Terkait dengan masalah ini bahwa pernikahan itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari Tuah Islam, sehingga sebagai muslim kita selain tadi awal itu al-islam tunduk patuh atur Allah Allah mengatur dalam pernikahan itu harus ah, agama ya. buktinya apa kita baca Al-Baqarah 21 ya. wala minna jangan kamu menikah dengan wanita musyrikah siapa beriman musyrikah itu siapa musyrikah itu adalah wanita yang meyakini banyak Tuhan. Trinitas itu menyakiti banyak Tuhan. yaitu itu dalam kaitan ini juga masuk musyrikah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga musyrik untuk laki-lakinya ya. Kemudian dalam kaitan dengan ini pula memang Allah sebutkan dalam Al-Maidah ayat 5 itu wal muhsurat minal utuh kita minkum wanita-wanita yang menjaga diri baik-baik dari ahli kitab mingkoblikum sebelum kamu. Ini harus kita bahas, bahas, bahas. Mingkoblikum sebelum kamu. Oleh karena itu dalam kaitan dengan ini pernikahan itu harus seagama. Kemudian kalau kita kaitkan dengan juga Rasulullah ketika seorang suami diwajibkan untuk berbuat baik pada istri. Istau khairan hendaklah kau selalu berbuat baik pada istrimu. Fa bi amanatillah. Kamu mengambil dia sebagai istri adalah atas nama Allah, amanah Allah. Wa kalimatillah. Kamu halal menggauli adalah atas kalimat Allah. Jadi pernikahan itu juga terkait dengan masalah amanah Allah, masalah kalimatullah. Ya. Tidak sembarangan, asal senang, asal cinta, bukan seperti itu. Ya, tapi pada Allah, karena kita ini hidup atas izin Allah, anugerah Allah, ya, sehingga kita harus tak pada Allah kalau kita Muslim. Apalagi Allah juga ingatkan ketika kita sudah berkeluarga, maka ada kewajiban untuk ku anfusakum wa ahlikum naroh. Ataahar Vietnam. Ya ayuhal amanu ku angfusakum ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan keturunanmu, anak-anakmu dari siapa neraka. Kalau kita bilang kita jadi orang kafir, apa itu namanya fushakum? Kita pun dalam menikah ketika beda agama sangat rentan terjadi pemotatan. Padahal Allah ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah mati kecuali beragama Islam. Berserah diri kepada Allah. Al-Imran 102. Jadi ketika kita bicara masalah itu, terkait aja itu luas sekali. Terkait, terkait dengan masalah kewajiban kepada Allah, kemudian nanti kewajiban pada anak, kewajiban untuk menjaga diri kita, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita sebagai muslim, saya menyuarakan bahwa kita haram dan tidak sah menikah beda agama. Dan itu sudah dipatahkan oleh sulama, ya. Nas jelas, hatinya jelas. Kalau toh tadi ada ikhtilaf masalah muhsonat, itu adalah ada yang berpendapat harus nenek moyangnya dulu memegang kitab Injil yang masih asli, yang masih orsinil, tidak menuhankan Isa, dan seterusnya, tetapi komitmen untuk selalu berpegang teguh pada kitab tersebut. Itu yang saya pahami dari musnad tersebut, ya, dari surat Al-Maidah ayat 5 itu. Jadi bukan sembarangan. Ya. Nah, maka kalau kalau gara-gara cinta silakan aja itu urusan Anda. Itu lakum jitu di bagi saya. Ya, Anda mau nikah dengan pasangan beda agama itu hak Anda. Tetapi kalau bertanya hukum Islam, haram. sah. Baik. Ya. Ada pun anak, anak itu dalam Islam suci walaupun lahir dari orang kafir eh, karena karena Rasulullah setiap anak lahir adalah bahwa kesucian fitrah Islam dan anak itu tidak diberi dosa <tip -tip> jadi seorang anak itu tidak membuat dosa orang lain maka tidak benar kalau misalnya tadi oh orang tamu orang tamu karena tidak agama nggak sah kamu nak zina nggak boleh begitu anak haram nggak boleh seperti itu Anak itu punya dosa. Yang dosa orang tuanya. Terima kasih. Baik. Pemirsa, hukum dan keadilan itu tidak selalu sejalan. Gloria Steinem, aktivis, feminis, dan jurnalis Amerika. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita sampai ke akhir acara. Sekarang saya minta pendapat dari Profesor Zudan Arif Pakrullah Dirjen Dukcapil Kemendagri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni yang saya hormati, Pak Hamdan, Profesor Neng Jubaidah, Profesor Kayus, Bunda Ilma, Mas Nurholis dan sahabat-sahabat semua pelaku perkawinan beda agama. Saya senang sekali bisa diundang oleh Bang Karni di forum yang mulia ini. Pertama, kalau kita melihat aspek perkawinan dan pencatatan perkawinan itu adalah hulu hilir, kemudian yang lebih hilir lagi adalah aspek pencatatan di administrasi kependudukannya. Kalau di Dukcapil itu ada dua aspek, pencatatan perkawinan dan pencatatan atau tindakan pemerintahan yang harus dilakukan pasca perkawinan dan pasca pencatatan perkawinan. Nah, di dalam sistem hukum administrasi kependudukan kita itu negara bertindak sangat bijaksana dengan melihat bahwa di Indonesia itu terdapat kelompok-kelompok agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian negara membuat sistem aturan untuk memberikan kepastian hukum, kemudian memberikan kemanfaatan sosial, dan memberikan keadilan. Nah, diaturlah bagaimana pencatatan perkawinan itu: Islam di KUA, non-Islam di... Dinas Dukcapil saat ini. Dulu namanya kantor pencatatan sipil. Nah yang non-Islam itu bermacam-macam. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, kemudian penghayat kepercayaan. Nah sekarang Bang Karni mulai muncul agama yang menyebut agama Syekh, Bahai, Yoroaster, Yahudi, Tau. Nah ini problem juga, problem lain di luar perkawinan beda agama ini saya tujuh tahun menjadi Dirjen Dukcapil mencoba mencari solusi terhadap hal-hal ini. Belum kita berbicara problem anaknya. Maka saya selalu menyampaikan kepada rekan-rekan di Dinas Dukcapil, para kepala dinas, ketika negara membuat aturan, itu ada maksud baik di dalamnya. Ada social engineering by law. Maka di dalam uh, undang-undang adminduk itu eksplisit dikatakan Islam di KUA, non-Islam di Dinas Dukcapil. Nah, maka ketika teman-teman di Dinas Dukcapil pada waktu itu masih bertanya pada saya, Pak Dirjen, bagaimana, boleh enggak kalau perkawinan antar agama itu dicatat? Nah, saya harus menyampaikan bahwa di Dinas Dukcapil pun beda pendapat. Mas Nur Kholis tadi menyampaikan beda pendapat. Kemudian saya jelaskan, oke, okay, aturannya jelas Islam di KUA non Islam di dinas dukcapil jadi kan jelas nih negara sudah membagi sesuai dengan agama masing-masing jadi kalau ada Kristen misalnya dan Islam dicatat di dukcapil ya nggak bisa kan ini Islam Islam harus di KUA kemudian ada yang bertanya lagi pada saya Pak Dirjen kalau Kristen dan Katolik nikah cara Islam di KUA bisa nggak saya tanya yang satu masih Kristen masih Enggak boleh, dia Kristen. Dibalik lagi, bukan Islam karena sensitif, banyak orang Islam. Hindu dengan Kristen, dicatat di Dukcapil. Mikir saya, ini kan dua-duanya non-Islam. Saya tanya, sama enggak agamanya? Beda. Nanti di kartu keluarga ditulis apa? Karena sampai di kartu keluarga. Satu Hindu, satu Buddha, statusnya kawin. Berarti beda agama. Nah saya berpikiran ada social engineering by law, mengapa diatur seperti ini? Saya melihat kepada makna pembentukan undang-undang itu untuk memiliki agama yang sama di dalam satu pasangan yang menikah itu. Nah, ternyata ini masih beda pendapat di Dukcapil. Akhirnya saya bertanya ke Mahkamah Agung. Namanya sistem desentralisasi kan Mas Nurholis? kepala dinas itu petugas pencatatan sipil memiliki otonomi untuk mencatat. Padahal sudah saya beritahu, di dinas Dukcapil, non-muslim, di KUA, muslim. Dah ini garisnya mulai jelas. Tetapi ada yang juga kepala dinasnya baru, belum pernah ikut pelatihan, mendapatkan surat pemberkatan dari gereja Bang Karni. Kan setelah menikah dapat pemberkatan ya, surat pemberkatan kemudian pemberkatan dibawa ke dinas dukcapil. Kepala dinas langsung membuat akte perkawinan karena ada pemberkatan. Dianggap ini sudah selesai. Baru kemudian ketika stafnya mengetik, loh Pak Kepala Dinas, kok ini agamanya satu Kristen, satu Islam? Tapi kata Pak Kadisnya, udah terlanjur akte perkawinannya jadi. Nah, ini ini problem pertama yang kemudian saya bertanya kepada Mahkamah Agung. 2018-2019. Surat dijawab oleh Mahkamah Agung 2019 ya Mas Nur ya. 2019 Mahkamah Agung mengatakan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan di Dinas Dukcapil eksplisit. Nah, kalimat pertamanya jelas. Kemudian di kalimat kedua dituliskan dalam hal berbeda agama, salah satunya harus menundukkan agamanya pada pasangannya. Nah kalimat ini yang jadi multitafsir. Sebagian besar menafsirkan bahwa menundukkan itu artinya harus pindah agama. Tapi yang lain ada satu dua yang mengatakan cukup prosesnya. Nah kalau saya ditanya, Pak Dirjen pilih yang mana? Ya kalau agamanya Islam, ya prosesnya Islam. Kalau agamanya Kristen, prosesnya Kristen. Kalau agamanya Hindu, ya prosesnya Hindu. Enggak boleh dicampur-campur. Enggak bisa orang Islam Proses Kristen Islam kan diawali dengan syahadat. Kalau di Kristen kan tidak, saya sering menjadi ini, seperti petugas pencatatan sipil itu kan sering diundang untuk menyaksikan itu. Itu yang saya jelaskan. Nah, agar semua dinas Dukcapil nanti memiliki sikap yang sama, kemarin saya bersurat lagi ke Mahkamah Agung, Prof. Gayus, minta fatwa lagi yang dimaksud dengan menundukkan diri itu. Apakah? KTP dan kakaknya harus dalam agama yang sama. Sehingga nanti pencatatan di kartu keluarga itu dengan agama yang sama. Ini yang pertama mengenai kawin beda agama. Kemudian yang kedua, apakah perkawinan beda agama mutlak tidak bisa dicatat di Dinas Dukcapil? Tidak. Ada pengecualiannya. Undang-undangnya pasal 34 dan 35. Pasal 34 tentang alurnya, pasal 35 Undang-Undang Adminduk tentang penetapan pengadilan. Jadi dari pengadilan boleh memberikan penetapan untuk dicatat oleh Dinas Dukcapil. Nah, kami di Dinas Dukcapil berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Undang-Undang 30 tahun 2014 pasal 7 wajib melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi kalau sudah ada penetapan pengadilan itu kita laksanakan. Sampai di titik ini beres. Ternyata dalam praktek, Mas Nur Bunda Ilma, enggak. Tujuh tahun ini ketemu lagi orangnya orang Semarang mencatatkan di pengadilan negeri yang lain, yang bukan di Semarang. Kan di dalam sistem admindo kita berbasis asas domisili. KTP-nya di mana dicatatkan semua peristiwa pentingnya di situ. Peristiwa penting itu lahir, mati, kawin, cerai, pengakuan anak, pengesahan anak. Nah, jadi kalau saya orang Bekasi membuat akte lahir, akte mati, akte apa lagi ya, pengakuan anak, pengesahan anak, ya, pengangkatan anak harus di Bekasi. Pengadilannya juga harus pengadilan di wilayah Bekasi karena ada kompetensi relatif terkait dengan wilayahnya dan ada kompetensi absolut terkait dengan pembidangannya. Nah, ini ada teman yang di Pontianak itu bertanya, Pak Dirjen, ini ada putusan pengadilan di Pontianak padahal orangnya tidak berdomisili di Pontianak. Pencatatannya bagaimana? Nah, saya minta Anda bersurat ke Dirjen Dukcapil, saya akan bersurat kepada Mahkamah Agung. Minta fatwa, ini bisa dilaksanakan enggak? Penetapan yang keluar dari undang-undang adminduk. Kemudian yang ketiga Bang Karni terkait dengan anak. Bunda kita beberapa tahun yang lalu, Bunda Ilma, ada anak-anak yang kesulitan mendapatkan hak-haknya. Maka kami melakukan berbagai perubahan regulasi. Prinsip pertama adalah kesalahan anak bukan kesalahan orang tua. Nakalnya bapak dan ibu tidak boleh dibebankan kepada anak-anaknya. Maaf, bukan yang nikah beda agama. Dulu kasus yang tidak nikah punya anak. Kemudian anak tidak bisa sekolah karena nggak dibuatkan akte dan seterusnya. Saya mengatakan semua anak di Indonesia berhak mendapatkan akte kelahiran. Maka sekarang ada empat bentuk akte. Satu untuk akte anak bagi yang ayah ibunya nikah tercatat. Yang kedua anak dengan ayah ibu yang ayah ibunya kawin belum tercatat. Misalnya komunitas ada terpencil, teman-teman yang berbeda agama yang belum bisa dicatatkan. Kemudian kawin siri berbeda lagi ya. Kemudian teman-teman dari kelompok penghayat yang belum memiliki organisasi. Kemudian, yang kawin siri, kemudian berbagai hal, terutama dari agama yang menyatakan sebagai agama tetapi belum diakui oleh negara. Itu banyak sekali, ada jutaan pasangan seperti itu. Maka, kami buatkan akte kelahiran bagi anak dengan status orang tuanya kawin belum tercatat, kemudian bagi anak yang ibunya tidak punya suami, jadi anak yang lahir tanpa. Ayah diketahui, di, tetap dibuatkan akte dengan anak yang hanya di dalamnya ada ibunya saja. Kemudian, akte model keempat, ketika anak ini tidak diketahui asal usul orang tuanya, anak yang ditinggal di panti, anak yang ditinggal di kantor polisi, di pos ronda, itu kita buatkan akte tanpa ayah dan ibu. Jadi kepada seluruh pemirsa ILC, kalau nanti menemukan akte kelahiran pada waktu mendaftar sekolah, tidak ada nama ayah dan ibunya, jangan dikatakan ini akte kelahiran yang palsu. Kok hebat banget kamu, bisa lahir nggak ada bapak dan ibunya. Nggak, kita harus berempati, itu adalah bentuk terakhir perlindungan dari negara kepada anak, ketika anak itu tidak diketahui asal-usul orang tuanya. Demikian Bang Karni, semoga bermanfaat. Terima kasih. Hadirnya, mungkin ada satu lagi yang belum terbaktu. Bagaimana dengan warisan kalau itu berbeda agama? Ya. Apakah ikut ke pengadilan agama atau pengadilan biasa atau ada jalan lain? Ya, pertama kalau dari sisi administrasi kependudukan, hak anak itu harus dilindungi. Hak untuk mewaris dari kedua orang tuanya maka di dalam kartu keluarga itu menentukan dia sebagai anak. Kemudian nanti penting untuk sebagai nasab, siapa yang menjadi wali di dalam menikah. Nah, untuk menjadi wali tentu ada persyaratannya, bagai hamdan nanti harus seiman dan seterusnya, itu ada. Dan untuk mewaris, tentu nanti harus ada kesepakatan dulu, jangan sampai, kalau saya menyarankan, jangan sampai masuk ke persoalan ke pengadilan dulu. Kalau bisa dimusyawarahkan. Tetapi kalau nggak bisa, itu problem lagi mengkarni. Mau ke pengadilan negeri atau ke pengadilan agama. Nah ini nanti Pak Kiai Hamdan dan Prof Neng Jubaidah bisa ya, menggabungkan. Ya, mengenai uh, hukum waris itu sebetulnya terhadap harta peninggalan berlaku kepada hukum pewaris. Entah itu perkayunan beda agama ataupun itu anak tuh hasil dari, uh, katakanlah maaf, anak hasil luar nikah begitu. Jadi tergantung kepada si pewaris nah kalau kalau misalkan si anak ini tapi tentunya ada hubungan misalkan dengan ibu dengan ibunya sama-sama sama-sama satu satu agama satu iman karena itu itu syarat untuk menjadi ahli waris ada harus seiman nah asas personalitas keislaman nah itu kalau misalkan ada kasus itu tetap di pengadilan agama tetapi kalau misalkan ada anak yang berbeda agama dalam Islam itu hasil dari dalam tesis saya tuh Bang Karni. Dalam Islam itu si anak itu dapat menerima bagian harta peninggalan dari orang tuanya yang tidak seiman itu berdasarkan wasiat atau wasiat wajibah atau hibah. Di antara mereka memang tidak bisa saling mewaris, tetapi si anak tidak berarti tidak berhak untuk mendapatkan bagian harta peninggalan dari orang tuanya yang tidak seiman begitu, nah jadi hal ini tetap dilindungi, Baik. begitu juga ada di dalam fatwa MUI saya kira silahkan ya, Pak ya. Terima Baik. kasih. Terima kasih. Terkait dengan masalah pewarisan ini, memang betul bahwa sebagai anak itu seharusnya mendapatkan hak waris dari orang tuanya yang wafat. Tetapi ketika berbeda agama ini jadi problem karena dalam Islam itu tidak ada seorang yang non muslim mewarisi harta orang yang muslim. Demikian juga sebaliknya. Al-Kafir, al al muslim Itu hadis Rasulullah yang sangat sahih. Tidak boleh saling mewarisi. Ini salah satu kesulitan ketika nikah beda agama. Kemudian juga ketika kita cari solusi, itu pertama jika memungkinkan hibah. Ketika orang tua sudah katakanlah sudah menjelang wafat maka supaya tidak terjadi pertengkaran perbarisan anak yang berbeda agama itu hendaklah dikasih hibah. Kemudian kalau solusi yang diberikan oleh KHI itu adalah ada wajib itu ya. Itu, itu anak -anak nah, anak -anak. Jadi kalau itu memang harus dipikir kembali, ternyata nikah beda agama itu betapa dampaknya luar biasa. Terutama murtad itu hampir pasti terjadi. Ya. Salah satu di antara mereka, apakah setelah perjalanan hidupnya nanti ada yang memaksa dan seterusnya, itu sangat potensial dari kemukutatan. Yang kedua, masalah pewarisan. Ini juga akan kacau keluarga yang beda agama. Ya. Kemudian pengaruh pada anak. Ketika orang tua beda agama, itu anak secara psikologis pasti akan kacau. Penjelasan problem. Setiap kita mempunyai perjalanan hidup. Kalau perjalanan hidupnya beda agama, Solusinya akan lebih sulit dibanding dengan yang satu agama. Lebih jauh lagi dari segi rahmat Allah. Maka kalau mau menikah beda agama itu berpikir panjang. Betapa dampaknya luar biasa. Jadi terkait dengan masalah waris tadi, Islam menekankan tidak ada pewarisan antar beda agama. Terima kasih. Baik. Maaf, saya menambahkan saja. Ada foto MUI tentang kewarisan antara berbeda agama. Pak nomor 5 kalau tidak satu, tahun 2005. Mungkin menambahkan saja Pak Yai. Ya, yeah, yeah. Itu memang di antara katakanlah orang yang berbeda agama yaitu bisa memberikan wasiat, wasiat wajibah atau hibah. Benar, nah, yeah. sudah ada yurisprudensi tentang hal itu dari tahun 95. Ketika saya nulis tesis dulu saya tidak tahu Prof sudah ada rupanya tahun 99 kalau tidak salah tentang kewarisan untuk pembagian harta peninggalan untuk anak atau ahli waris yang berbeda agama Berdasarkan wasiat atau wasiat wajibah, jadi sudah, sudah tidak dirisakan hal itu. Bang Karni Baik. sudah ada solusinya, tetapi bukan berarti boleh. Perkawinan beda agama. Baik, sekarang giliran Profesor Gayus Lumbut mantan Hakim Agung. Terima kasih, Bang Karni, kesempatan yang pertama kali. Terima kasih, di ajak saya bergabung di LC yang tidak di TV One, <tuh> tapi saya pikir. Tidak ada perubahan dari apa materi maupun masalah yang dibahas di sini. Saya harus mengatakan bahwa dalam konteks apa yang akan saya sampaikan ini, saya akan berangkat dari ketentuan peraturan hukum yang berlaku di negara kita, Indonesia. Ini jadi bukan menyangkut personal saya, ada di sebelah mana, tapi saya lebih kepada hal-hal yang pernah saya alami selama saya menjadi advokat maupun saya menjadi hakim agung di Mahkamah Agung juga di DPR dua periode saya di Komisi Hukum dalam pembentukan peraturan-peraturan sebagian yang saya dengar tadi. Nah, saya akan mulai dengan apa sih sebenarnya tujuan mendasar dalam kehidupan ini. Yang paling mendasar itu kalau menurut teori eh, Hilari pokok-pokok utama dari tujuan hidup ini yang disampaikan oleh Abraham Maslow, semua orang ahli hukum masih tahu itu. Teori, banyak sekali teori dari seorang ahli uh, sosiologi psikologi yang sifatnya sosi, uh, sosiologi, maka dia menguraikan bahwa sesungguhnya ada derajat atau uh, atau hilari dari orang-orang ini ingin memiliki tujuan utama di sana disebutkan diantaranya adalah mengenai perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu tujuan yang hilarnya tinggi. Tiga di atas itu, di antara sembilan atau lebih dari teori-teori lain yang juga menggambarkan hidup ini apa. Tujuan yang akan dialami dalam hidup ini kalau boleh kita memilih. Atau boleh kita mendahulukan. Nah, hilarinya itu ada pada perkawinan. Yaitu perkawinan satu kesempatan untuk saling mencintai, saling percaya, mempunyai keturunan dalam kehidupannya. Antara lain seperti itu. Dan kebebasan untuk saling mengemukakan apa yang diinginkan kepada pasangannya. Nah, kalau saya bicara sesuatu yang bersifat utama dari tujuan kehidupan, malah hilarisnya itu tinggi sekali. Maka ini bahasan kita pada malam hari ini, kaitkan apa kendalanya kalau terjadi perkawinan yang berbeda agama karena agama juga salah satu unsur dari kehidupan yang merupakan uh, yang menempati tempat yang cukup tinggi kalau kita uh, uh, kita ukur Apakah ras suku agama atau yang lain maka agama menduduki tingkat juga yang tertinggi bahwa hidup terkaitan dengan agama atau kepercayaan apa kendalanya kalau kita akan membahas dengan singkat waktu yang sangat singkat ini bukan ERC yang bisa 6 jam bahkan 8 jam ya tapi ini hanya beberapa menit ini. Maka saya menggunakan teori sibernatik law. Di teori sibernatik itu memang jelas saya ikut ikut membahas ini dan mengisi sal kosong ketika saya di di balik di badan legislasi DPR RI yaitu Ketika kita belum merdeka, maka ada kelompok-kelompok eh, yang mengitari dari satu sistem. Total sistem besar ini mengenai hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Sebelum kita merdeka, dan hukum apa yang mengitari eh, total sistem hukum itu setelah kita merdeka? Hanya berbeda satu sistem, subsistem, yaitu ketika kita belum merdeka, ada subsistem hukum Islam tegas itu bukan hukum agama tapi hukum Islam karena Belanda menganggap mayoritas negara kita itu 86 persen tahun 40-an itu memeluk agama Islam kemudian agama hukum adat karena Belanda tahu sekali bahwa kesukuan itu sudah ribuan e, diketahui Belanda suku kultur daerah tujuh ribuan terdata sekarang mungkin Ya tidak berubah lah kalau daerah mungkin masih sama atau berkurang atau bertambah karena pemekaran. Kemudian subsistem hukum Belanda. Karena Belanda menerapkan juga regulasi-regulasi, eh, ordonansi dan sebagainya menurut pemikiran penjajah. Orang yang menguasai sebuah negara dan kita ini terjajah. Jadi ada tiga subsistem. Ketika tamer ditambah satu yaitu hukum nasional itu dibagi saya juga mengikuti itu ketika uh, Bung Karno ini memimpin 20 20 tahunan 22 tahun 20 tahun tepatnya maka beliau ini menerbitkan 300 undang-undang baru pak uh, ke, kemudian Pak Harto itu hampir sama 300an ketika Gus Dur itu banyak kalau dibanding dengan periode, periode yang beliau tempati sebagai presiden hanya 50-an dan tokohnya Pak Buladi. Itu jelas sekali di literatur itu. Menggagas uh, sebuah uh, berbagai undang-undang untuk mengatur negara. Uh, Pak SBY ratusan tidak banyak. Itu data yang saya ikuti. Nah, Jokowi belum tahu. Ibu Megawati karena cuma uh, singkat sekali, justru singkat tapi cukup uh, membuat banyak. Nah, bagi saya subsistem-subsistem sub yang empat ini di bawah total sistem yang bernama undang-undang dasar sebagai hukum, hukum atau undang-undang yang paling uh, diagungkan di negara ini, maka tadi akan saya katakan kalau ada subsistem adat, subsistem agama, subsistem uh, bekas hukum Belanda, dan subsistem uh, nasional yang dibuat tadi dari berbagai pemerintahan, maka yang diharapkan adalah the living law supaya ini total system ini menjadi modal yang hidup yang living tapi kan tidak mungkin harapan itu bisa utuh terjadi maka akan ada konflik-konflik antar subsistem dengan subsistem adat bertangan dengan subsistem agama Islam tetap Islam walaupun sudah sudah saya termasuk orang yang mengisi tambahan subsistem Islam itu saya buat saya dan teman-teman di Balek, itu malah ada pro kontra, ada Nur Samsi Nurlan dari PBB. Ada um, uh, yang dari teman saya, uh, saya lupa namanya, dari Erlangga. Pada kesimpulan kami berdebat itu, kita merubah eh. subsistem agama Islam ini menjadi subsistem agama-agama yang diakui oleh negara. Tetapi tetap Islam paling tinggi itu kesepakatan 2010 itu saya di DPR waktu itu terakhir saya akan ke Mahkamah Agung saya masih berhasil untuk membahas masalah subsistem. Nah malam ini saya dapat menyimpulkan terjadi benturan-benturan atau konflik subsistem yang ada di negara ini dapat dikatakan tiga benturan ini kalau saya mengatakan hukum Islam mengatur mengenai perkawinan hukum nasional bentukan yang baru ini Undang-undang 39 tahun 99 Maneham. Undang-undang lain yang berbenturan mungkin undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 1 yang eh, yang tafsirannya ada di penjelasan itu juga memberi ruang ruang, -ruang yang tidak memastikan harus memeluk sebuah agama saja. Nah, untuk dicatatkan jurisprudensi merupakan hukum. Kalau di di kamen law itu hukum itu, tapi kalau di kita kan tidak bukan jurisprudence kita, jadi itu petunjuk hakim saja untuk menggunakan apa tidak menggunakan. Ada tiga jurisprudensi yang memerintahkan kepada uh, pemerintah untuk mencatat, walaupun ada putusan lain yang ternyata tidak tidak berjalan. Jadi saya masuk teori lain yaitu bagaimana law in the book dan law in action nah di sini pertikaiannya, dalam action bernegara ini memang sistem-sistem yang ada pada berbagai tujuan negara ini berbenturan seperti apa yang kita dengarkan hari ini mengenai perkawinan campuran atau perkawinan campur di sini problem jadi antaragama antara campur itu antar warga negara hmm. eh, agama. ya betul jadi antaragama ini ini memang menyulitkan dukcapil. capil ini karena apa Perintahnya beda-beda. Juru ini memerintahkan untuk dicatat. Di, uh, saya temukan tiga, ya ada sama saya ada, sana, saya ada tiga, uh, tiga saja karena waktu tempat singkat saya mencari. Kemudian mungkin banyak juga yang berbeda, yang justru mengembalikan kepada subsistem yang mengatur yaitu agama masing-masing. Agama yang terbesar adalah Islam. Nah ini pandangan saya uh, sehingga konflik ini melahirkan satu perbuatan-perbuatan e, masyarakat yang e, tidak secara hukum jadi ilegal apa yang ilegal menurut pandangan saya menentang itu dengan cara-cara yang sifatnya e, shadow bayangan atau kuasi atau pura-pura atau seolah-olah yaitu pindah agama ketika mau kawin saja pindah kepercayaan karena hanya mau kawin dicatatkan supaya mudah, Jadi kan kuasi sebenarnya. Ini satu akal akalan ke luar negeri nanti kepulang kembali ke Indonesia dan dengan semua risikonya ada yang awet dan mesra sampai sekarang, tapi juga ada banyak putus juga pada akhirnya karena ketidaksamaan berbagai hal tadi, termasuk di sini perbedaan adat istiadat. Kalau Palembang dengan masih sama Sumatera masih agak dekat. Nah kalau dengan saya orang Sulawesi misalnya, nah tentunya agak berbeda Sulawesi Utara. Jadi agak tentu agak mempunyai perbedaan e, kultur adat. Ini mempengaruhi agama sebenarnya adat subsidi semua adat yang mempengaruhi perceraian ada tadi waris. Saya pernah mengadili masalah kadeh waris yang di luar e, istri yang sah. Nah, hari ini Siri sudah menjadikan catatan hari ini kawin Siri negara berkembang terus. The living law akan terus berkembang. Bagaimana caranya banyak cara untuk me menyelesaikan konflik-konflik subsistem tadi, tentunya pemerintah harus bisa menyikapi hal ini. Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan hanya akan mengadili saja kalau konflik tadi sampai ke pengadilan. Jadi, waris sendiri eh, hakim tidak utuh mengikuti agama. Tidak selalu. Kami bisa ikut adat. Ada tadi. Kami mengambil langkah bahwa ini lebih adil. Ini di Kerawang. Ini. Di daerah Sunda. Saya harus mengambil sikap untuk keadilan tidak mendasarkan agamanya. Mendasarkan adat. Karena ada subsistem adat yang berlaku sampai hari ini. Nah adat saya ambil adalah kadede. deh nggak betul apa enggak istilah tepatnya, tapi itu uh, isi dari hukum adat yang diterapkan untuk keadilan. Itu kira-kira pandangan saya Pak Karni masih luas sekali sebenarnya karena kita bicara hukum itu kendala. Salah satu kendala yang timbul dari uh, perkawinan campur. Bukan campuran ya, campur antar agama. Baik Terima kasih. Baik Mirza. Sampai ketemu. Elsie yang akan datang.